Kamis 26 Desember 2019 telah terjadi fenomena alam ataupun saat ini telah terjadi gerhana matahari di seluruh Indonesia. Dan tepatnya sekarang ini kami berada di Padang Pariaman, tepatnya di Pondok Pesantren Mulia KPM. Sebenarnya santri dan santriwati menyaksikan gerhana matahari ini. Kenapa gerhana matahari itu terjadi? Gerhana matahari itu terjadi disebabkan cahaya matahari ini ditutupi oleh bulan. Jadi matahari dan bulan ini itu menempel. Nah, jadi sehingga cahaya matahari ini terhalang oleh bulan, sehingganya menyebabkan gerhana matahari. Dan gerhana matahari saat ini itu adalah berbentuk seperti cincin. Dan dinamakan dengan gerhana matahari cincin. Jadi untuk itu kita perlu untuk menjaga keamanan, terutama terhadap mata. Kalau kita melihat matahari itu secara langsung, maka akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar kepada mata kita. Jadi untuk itu, kalau ingin menyaksikan gerhana itu secara langsung, maka pakailah keamanan seperti hal-hal yang bisa muncul, seperti kaca yang sangat gelap. Da 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 da.